Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan mereview atau meng-share updatean PES 2021 Smoke Patch, dan ini bukan transfer, yaitu menambah tim atau meng-create tim terbaru gitu guys. Dan ini gua nge-create dari Eropan Liga juga, itu yaitu IPS Witch Town. Nah di situ kalau tidak logonya itu sebenarnya bukan logo IPS Witch ya. Jadi di sini gua modifikasi. Nah ini dia IPS Witch Town udah ada di PES 2021 Smoke Patch. Nah di situ juga ada IPS Witch untuk tim-tim player-playernya juga udah ada. Dan ini caranya gimana bang? Sangat-sangat mudah. Kalian tinggal download file-file yang gua nanti kasih di link tersebut, itu kalian download pastinya. Dan kalian harus jangan ke import aja, langsung aja kita ke tim, oke, ke Premier Liga, ke IPS Witch Town. Nah sebenarnya lambangnya bakal bukan ini, nanti kalian kalau udah itu, karena gua udah pasang, jadi lambangnya ini kalian load aja, kalian pilih ukuran yang RE0000 19 RLL. Nah kalian pilih ini, kalian klik, tekan nih, klik ini, oke, seperti itu. Nah untuk baju, karena gua udah rubah, takutnya kalau gua tekan lagi jadi error baju ya, biasanya gitu guys. Nah ini ya, misalnya kalian ini kan base colornya, oh ini. Nah ini tinggal kalian rubah warnanya. Kalau untuk mau berubah supaya sesuai dengan scoreboard itu, kalian rubah aja. Ini kalian bisa rubah gak sih? Bentar. Kalau base design kayak tidak bisa ya guys. Nggak tahu sih. Oh ini bisa. Oh tidak bisa karena kita udah pakai kit dari syaratnya. Jadi kayak ini. Kalau short tidak bisa. Shot seperti biasa, captain seperti biasa. Nah itu udah ada tuh. Markingnya marking. Oh marking tuh ini from name. Oh iya iya iya. Oke. Terus shot number. Oh ini. Oh font colornya kita bisa rubah. Yes. Harus diubah juga guys. Jadi ini bisa diletak kanan atau kiri. Nah ini berarti posisinya kalian rubah normal kalau berantakan gitu ya guys. Nah ini gua rubahkan lah, jadi kalian tidak perlu modifikasi itu. Gua nggak tahu nih, baru tahu. Nah ini kalian besarkan, kecilkan ukurannya. Nah ini kalian tinggikan. Dan ini cukup lah ya, warna putih ya. Nah kita rubah manual aja ya. Oke, chest number ini berarti yang tengah ya. Berarti tidak perlu. Uniform name juga. Ah ini kalian ke pasti image nih. Itu nantilah kalian ke pasti image. Nah kalian cari uniform L. Nah kalian pakai kit yang pertama ini, kalian klik X atau A atau B, B tidak mungkin, atau A confirm do. Nah di situ kalian langsung ubah S nya tidak perlu karena kita pakai yang L, jadi lebih besar. Nah sebentar guys, gua rubah-rubah dulu lah berarti ya. Nah ini warnanya sama guys, itulah dia. Berarti uniform name ini bisa berubah juga. Oh, I see. Warnanya berarti kuning seperti ini. Oke, sama ya guys. Atau ini? Ini oranye, kuning, kuning. Ah, ini. Ah, ini sama nih. Berarti ini. Kita sama kan, sesuai kan? Nah, kalau tipe nih berarti berbeda. Oh, nyambing-nyambing ini. Oke, boleh bengkok, boleh lurus, terserah sih mau bengkok mau lurus, ya udah bengkok aja, ada keren-keren sedikit. Font tipe juga ada banyak guys, jadi kalian mau merubah font tipenya pun bebas ya. Ini kalian otak-atik sendiri lah ya. Berarti banyak sekali ini guys. Jujur gua baru tahu, biasa kan gua fontnya di mana? Main di Cedar, karena ini tidak bisa main di Cedar guys. Nah, kalian terserah lah ya mau merubah nama ini. Nah, misalnya ini boleh lah. Jadi kita rubah manual sendiri, kalian tes sendiri lah ya. Nah di sini kita warnanya tadi warna apa ini ya, ini kan sama ya. Nah berarti font tipenya kalian bisa rubah paling bawah itu. Nah ini oke, nice sih, bagus. Nah untuk shot numbernya juga kalian samakan. Nah ini ya tadi ya, ini. Oke, nih. Nah, ini.
kalian zoom, tinggal saya zoom sih. Ini kan sampai ke pas sini, kalian atas kan sedikit, nah kalian nol kan, nah oke, okay. Udah gitu aja sih ngubahinnya, jadi lebih itu akurat. Nah seperti biasa ya, ke pas ke image juga ya, sama yang kedua, yang ketiga juga sama. Jadi semuanya sama guys, tidak ada yang berbeda gitu. Oke, okay, kalau merubah ini kan udah hitam nih, tapi di sini putih ya. Jadi kita ikutkan putih. Kita rubah warnanya dulu, base warna itu putih, berarti ini putih. Nah, ini dia putih. Kita bengkokkan seperti biasa. Kita putihkan lagi ini. Oke. Okay. Number juga kita putihkan seperti biasa. Kita bengkokkan tadi seperti tadi. Ini kita naikkan sedikit. Oke, pas ya. Pas nih. Ah. Simple ya, guys. Sangat-sangat mudah ya rubah-merubah. Nah, ini kita putihkan berarti nih. Warna hijau kita putihkan. Oke. Kita naikkan dikit. Horizontal berarti ke kanan kiri. Ah, naikkan dikit. Dah. Oke, mungkin itu saja sih yang akan gua review nih, ngapa celananya tebelah nih. Ini nggak tahu sih gua kenapa ke bawah benar gitu kan, masang logonya atau celananya pendekan gitu. Oh, number berarti bisa dipanjangin juga gitu. Nah, nggak tahu sih ini mungkin ya short ya. You can lah, nggak bisa guys, harus pakai paste image juga kalian seperti biasa. Nah mungkin itu saja yang akan gua review untuk updatean kali ini. Nah ini base colornya kan tadi putih, kita rubah coklat karena menyesuaikan itunya. Oke, okay. Sisanya udah aman lah. Nah, ini aja sih. Smooth, mudah kan, simple kan, tidak terlalu rumit atau apa. Cuman merubah detail doang gitu supaya menjadi IPS Switchstone. Nah, ini kalau timnya udah sesuai ya dengan transformat untuk formasinya, untuk numbernya dan lain-lainnya udah. Tapi cuman ini. Nah, kita save. Biar tidak ngulang lagi kalian merubah-rubahnya, udah gua rubahkan loh, kalian tinggal otak-atik sendiri aja. Oke, okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Predator Games. Bye bye.